Sanggar Cerita mempersembahkan Sabda Pandita Ratu. Ana tulising yuang witi yen wong sabar lan narimo kinanjar dawa umure sugih kadang pawong mitra kina ceing sa tomo lamun loro wong iku gampang goni antuk tombo. Sabda Pandita Ratu, sebuah kisah penuh dilema, tragedi cinta anak manusia, perebutan tahta, mabuk harta dan duniawi, serta silaunya kehormatan, di mana keangkara murkaan merajalela karena dendam yang membara. Kisah ini berlatar belakang berdirinya Singasari. Ken Aron, dialah pemuda yang merekuk pahit getirnya kehidupan. Namun sebenarnya, ialah yang harus melaksanakan sabda-sabdanya. Perjalanan sengsaranya adalah awal untuk meraih keberhasilan, untuk menuju kejayaannya di saat Singasari berdiri. Kamu memperhatikan wujud pemilik kapal itu? Iya. Orang itu bernama Barat Maut. Mengapa? Dari mana paman bisa mengetahui namanya? Di antara anak buahnya ada yang menyebut nama itu. Mengapa dengan orang itu, Badrawati? Wajahnya seram, paman. Matanya hilang sebelah. Ada bekas luka yang melintang di keningnya. Mata yang hilang itu tentu akibat perkelahian. Kemudian tangan kanannya putus, paman. Tangan itu kemudian diberi kait, bukan? Iya. Ada bekas darah yang mengering pada kaitan itu, paman. Tidakkah paman memperhatikan hal itu? Darah yang mengering itu artinya orang itu tentu sering menggunakan kaitannya untuk melukai orang, paman. Dan bahkan mungkin untuk membunuhnya. Sabda Pandita Ratu. Naskah ditulis oleh Pondra Swasti Langit, diolah oleh Agung Bahrodi, didukung oleh artis-artis terkemuka, Ferry Fadli, Eli Ermawati, M. Abud, Ivone Rose, dan lain-lain. Teknik dan montase, Ibing Arifin, dengan sutradara, Dian Pertiwi. Sabda Pandita Ratu. Kali ini dalam episode ke-23 dengan judul Hantu Nusa Kambangan. Dalam seri ke-689 ini dengan para pemain Ferry Fadli sebagai Kameswara, Suryadin sebagai Bugang, Rifki sebagai Bawat, Eli Burhan sebagai Nyai Pangkin, Lani sebagai Denok, dan Asli Suhastra, pengantar cerita.
Semua yang berada di halaman pendopo padukuhan kecil itu terpana menyaksikan apa yang dilakukan Kameswara. Mereka tidak berbicara apapun. Sedemikian terpesonanya mereka, hingga mulut mereka sampai terbuka. Bahkan Ki Bugang pun tak sempat mencegah Kameswara memasuki kobaran api. Benar-benar tidak terbakar. Iya, dia tidak terbakar. Pakaiannya pun tidak. Bagaimana ini? Wah, berarti orang itu benar-benar tidak bersalah. Benar. Nah, kalian semuanya lihatlah. Lihat ini. Ternyata aku tidak terbakar. Api tidak mau membakar orang yang tidak bersalah. Sekarang sebaliknya. Aku tantang kalian semuanya untuk memasuki kobaran api. Kau, Kisarak Bawat, masuklah ke dalam kobaran api. Dan kau, Nyidenok yang malang, kau telah memfitnahku. Masuklah kau ke dalam kobaran api ini. Ayo, ayo, Kisarak Bawat. Sekarang giliranmu. Tidak. Jangan. Api itu tidak membakarku. Maka tentunya api itu pun tidak akan membakarmu kalau kau benar-benar tidak bersalah. Jangan. Aku tidak mau. Tidak apa-apa, Kisanak Bawat. Api itu tidak panas. Aku tidak mau. Akan tetapi kau tidak bersalah, bukan? Api tidak akan membakar orang yang tidak bersalah. Mengapa kau harus takut, Kisanak? Ayo, sekarang giliranmu masuk ke dalam kobaran api itu. Tidak. Jangan. Pengecut. Ternyata hatimu sekecil menir, Kisanak Bawat. Ayo yang lain. Mereka yang tadi mendorong-dorongku untuk masuk ke dalam kobaran api. Mana dia? Aku tantang kau untuk masuk ke dalam kobaran api itu kalau berani. Ayo, mana dia? Jangan. Aku tidak berani. Ayo, mengapa kalian menjadi ketakutan? Yang tadi berteriak paling garang, ayo. Mengapa kau tidak berani mencoba panasnya api itu? Hah? Kalian bermaksud mencelakakan orang lain dengan membakarnya. Tetapi mengapa kalian tidak berani mencoba seperti apa panasnya api itu? Mengapa diam? Kau. Jangan. Aku ternyata tidak terbakar oleh panasnya api itu, Nyi. Itu berarti aku tidak bersalah. Aku bukan orang yang memperkosamu. Nah, sekarang aku ingin kau masuk ke dalam api itu. Aku ingin tahu apa yang terjadi. Tidak. Aku tidak mau. Mengapa? Aku tidak mau. Api itu panas. Jika kau tidak bersalah, api itu tidak akan membakarmu. Kau akan terbakar kalau kau bersalah. Aku tidak mau. Kalau kau tidak mau, berarti kau sebenarnya bersalah. Akuilah kesalahanmu itu, Nyi. Nah, sekarang jawablah. Mengapa kau memfitnahku? Kakang Bawat yang memaksaku. Jawaban Nyai Denok itu ternyata cukup mengejutkan. Ki Bugang yang semula nyaris beku, merasa terusik dan melangkah mendekati Bawat. Kameswara justru dia memperhatikan perkembangan apa yang akan terjadi. Ki Bugang mencengkram dada Bawat, matanya memandang dengan bengis. Mengapa kau lakukan itu, Bawat? Aku. Mengapa kau lakukan? Aku tidak melakukan apa-apa. Bawat, kau belangmu sudah ketahuan. Kau masih bermaksud selak. Kau bermaksud ingkar. Huh? Kau nyaris saja mencelakakan orang yang tidak bersalah. Mengapa kau lakukan itu? Jawab, Bawat. Jawab! Dia pemerkosanya. Masih saja kau menuduh pemuda itu yang memperkosa Denok. Aku merasakan ada yang tidak beres. Dan ternyata benar. Katakan kepadaku, Bawat. Permainan apa sebenarnya yang sedang kau perankan? Mengapa kau memojokkan Denok agar menuduh Kisana ini yang memperkosanya? Kalau kau tidak mau menjawab dengan jujur, maka akan aku seret kau ke dalam api yang masih menyala itu. Jangan. Kalau kau tidak mau, maka jawablah. Jawab. Maaf, Paman Bugang. Izinkan aku berbicara. Bagaimana Kisana? Sebenarnya lah, aku tidak mempunyai urusan apapun dengan persoalan yang ada di sini. Karena aku sudah membuktikan bahwa aku tidak bersalah. Apakah aku sudah diizinkan untuk pergi meninggalkan tempat ini? Tetapi bagaimana dengan kami? Loh, apa urusannya dengan aku? Kami telah berbuat kasar kepadamu, Kisana. Terutama apa yang telah dilakukan warga kami yang bernama Bawat ini. Bagiku, persoalannya telah selesai. Aku bisa menganggap persoalan yang terjadi di sini tidak pernah ada.
Kalau begitu, maafkanlah kami. Kemarahan penduduk desa ini telah menyebabkan kami salah tuduh. Barangkali hal itu akan menjadi sebuah pelajaran yang paling berharga. Agar Kisanak semuanya lebih berhati-hati dalam bersikap dan berbuat. Nah, izinkanlah aku meninggalkan tempat ini. Sekali lagi, maafkanlah kekeliruan yang telah diperbuat oleh penduduk kami, Kisanak. Diiringi oleh tatapan mata yang aneh dari segenap para penduduk, Kameswara melangkah menuju ke arah kudanya yang diikat pada pohon jambe. Kameswara kemudian meloncat dan sejenak kemudian derapnya telah membelah malam. Dan semua perhatian kemudian tertuju kepada Ki Bugang yang masih marah. Dengan pandangan mata yang tajam mengiris, ia menatap langsung ke wajah Bawat yang menunduk. Kau harus menjelaskan apa yang telah kau perbuat, Bawat. Ayo, kau ceritakan. Aku mengaku salah. Kau mengaku salah bagaimana? Aku memang telah memaksa Nyi Denok. Memaksa bagaimana? Tadi ketika aku menjemputnya, aku memaksa Nyi Denok untuk mengaku orang itulah yang telah memperkosanya. Mengapa kau lakukan hal itu? Karena aku sudah yakin. Sudah yakin apa? Ya karena aku sudah yakin orang itulah yang melakukannya. Bodoh sekali. Kau tidak melihat bahwa rambut orang itu berwarna hitam? Aku mengaku salah, Ki Bugang. Untung orang itu dikasihi para dewa sehingga bara api tidak menjamahnya. Jika orang itu terbakar dan mati karena ulahmu, maka dosamu sundul langit dan kau tidak akan dimaafkan. Kau tidak sadar hal itu, Bawat? Aku sadar sekarang. Bubar. Semuanya bubar sekarang, bubar. Tak perlu lagi ada baris pendem. Apa yang dialami Denok itu musibah. Tak perlu dendam-dendaman. Orang gila berambut putih itu telah memperbodoh kita semuanya. Ia mengumbar ancaman agar datang lagi kemari. Padahal tidak, ia tidak akan datang kemari. Dan bagaimana dengan kita di sini? Kita semuanya sibuk menyiapkan penyambutan untuknya. Bodoh sekali, bodoh. Ayo bubar, bubar. Sang waktu telah bergerak lebih menusuk. Orang-orang yang semula berada di pendopo itu pun kemudian bubar dan kembali ke rumah masing-masing. Denok diantarkan oleh salah seorang penduduk kembali ke rumahnya. Tak seorang pun yang tahu, di kegelapan malam, nampak seseorang berjalan mengendap-endap mendekati rumah Nyai Pangkin. Nyai Pangkin adalah seorang janda dan Denok adalah anak gadis satu-satunya. Orang yang memperkosamu itu diapakan? Jadi dibakar, seperti yang dikehendaki Bawat dan teman-temannya? Iya, Ibu. Dibakar? Iya. Lalu? Tetapi orang itu bukan orang yang memperkosaku, Ibu. Orang yang berbuat jahat itu mempunyai ciri-ciri yang tidak mungkin aku lupakan. Rambutnya putih bersih. Ia masih muda, akan tetapi rambutnya telah memutih semuanya. Jadi mereka telah menghukum mati orang yang tidak bersalah. Ya, tetapi... Tetapi mengapa? Ada sebuah keajaiban yang terjadi. Keajaiban bagaimana? Orang itu tidak terbakar. Api yang menyala, membara, dan manga-manga tidak membakar tubuhnya. Geladalah. Benarkah itu, Nduk? Benar, Ibu. Bagaimana bisa terjadi keajaiban seperti itu? Aku tidak tahu. Yang jelas, orang itu tidak bersalah. Dan karena itu... Api tidak mau membakar orang yang tidak melakukan kesalahan. Nah, itulah. Lagi pula aku tidak sependapat dengan mereka. Kepada orang yang telah memperkosamu itu, aku menyiapkan maaf, Denok. Juga persoalan ini lebih baik berakhir, untuk kemudian tidak perlu dipikirkan lagi.
Kau tidak usah teringat terus pada peristiwa itu, Yando, ya. Ya, aku ingin minum, Ibu. Aku ambilkan, ya. Kulonun. Siapa lagi itu, Nduk? Tidak tahu, Ibu. Siapa? Aku, Nyai. Izinkanlah aku untuk berbicara. Ada hal penting yang ingin aku tanyakan. Iya, tetapi kau siapa? Namaku Kameswara, Nyai. Kameswara itu siapa, Dok? Orang yang dibakar tadi, Ibu. Sebentar. Aku akan membukakan pintunya. Mohon maaf, Nyai. Aku ada keperluan dengan anak gadismu. Aku ingin menanyakan sesuatu. Aku berharap Nyai tidak keberatan. Denok menjadi pucat pias. Denok yang merasa telah melakukan kesalahan itu hanya bisa menundukkan wajah. Kameswara kemudian duduk di atas sebuah dingklik kayu. Nyai Pangkin kemudian bergegas duduk mendampingi anaknya. Nyai, tadi aku nyaris mendapatkan perlakuan yang buruk di pendopo. Meskipun aku bisa meyakinkan para penduduk bahwa aku tidak bersalah, akan tetapi tetap saja aku merasa penasaran, ingin mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Boleh aku bertanya sesuatu kepada anakmu? Silakan, anak muda. Nyi Denok, tidakkah kau ingin menceritakan sesuatu kepadaku? Aku. Loh. Kok malah menangis? Hah? Jangan menangis, Denok. Kau salah apa sehingga harus menangis? Hah? Mungkin karena anak gadis Nyai merasa bersalah kepadaku sehingga menangis. Denok. Denok telah bersalah apa kepadamu, anak muda? Aku tidak melakukan perbuatan terkutuk itu kepadanya. Aku tidak memperkosanya. Akan tetapi ia telah memfitnahku di pendopo. Jagat Dewa Batara. Tetapi percayalah, Nyai, bahwa aku tidak merasa sakit hati atau mendendam kepada anakmu. Aku datang sekarang hanyalah untuk mendapatkan keterangan. Aku ingin anak gadis Nyai menceritakan apa yang telah dialaminya. Tuhan. Bagaimana, Nyai? Aku telah bersalah kepada Tuan. Maafkan aku, Tuan. Aku telah memaafkan kesalahanmu, Nyai. Namun sebagai imbalannya, aku berharap kau tidak keberatan untuk bercerita kepadaku. Bahwa ada seorang bertingkah laku buruk, itu sangat menarik perhatianku. Nyai Pangkin mempusai rambut anak gadisnya yang malang. Kameswara melihat air mata gadis itu menitik bagaikan butiran-butiran permata yang gemerlapan tertimpa cahaya lampu sentir. Melihat gadis itu menangis, Kameswara tiba-tiba teringat pada adik perempuannya, Woro Palupi. Kameswara menghela napas resah. Gadis itu menangis, mengingatkan kepadaku, kepada Warapalupi adikku. Bagaimana keadaan Warapalupi? Anaknya tentu telah lahir. Telah lama sekali aku tidak bertemu dengan Warapalupi dan juga ibuku. Mengapa tiba-tiba pikiranku menyimpang tidak karuan seperti ini? Sudahlah, Nduk. Kisanak ini telah memaafkan kesalahanmu. Sekarang penuhilah keinginannya. Kisanak ini hanya ingin kau bercerita apa yang terjadi. Berceritalah, Denok. Aku. Bagaimana? Aku ingin melupakan kejadian itu, Ibu. Aku tidak ingin mengenangnya lagi. Nyi, aku bisa mengerti perasaanmu. Rupanya kejadian yang telah menimpamu itu menjadi sebuah mimpi buruk bagimu. Namun Denok harus ingat, baru saja kau nyaris mencelakakan aku, sehingga aku berhak menuntut kau menceritakan peristiwa itu. Bagaimanapun juga,
Aku membutuhkan keterangan agar aku tidak disalahkan orang. Dituduh memperkosa adalah merupakan sebuah kenyataan yang pahit. Apalagi aku tidak pernah melakukan hal itu. Siapa? Ibukah itu? Bukalah pintunya. Bukan ibu. Siapa itu? Bukalah pintunya. Aku membawa pesan ibumu untukmu. Kau siapa? Aku seperti tidak mengenalmu. Kau bukan penduduk padukuhan ini. Iya, betul. Dan kita memang belum saling mengenal. Namaku Pamegatsi. Kau siapa? Aku, namaku Denok. Benarkah kau membawa pesan ibuku? Iya. Ibumu masih sibuk ikut membantu orang yang sedang kesusahan itu. Lalu? Ibumu mungkin pulang nanti tengah malam. Atau bahkan besok pagi. Masih banyak pekerjaan yang membutuhkan tangan ibumu. Baik, terima kasih. Kisanak telah sudi datang memberitahukan hal itu. Kalau begitu, aku tidak akan terlampau menunggu ibu pulang. Kau hanya sendirian di rumah ini? Iya. Ibumu berpesan agar aku menemanimu. Tidak perlu, aku tidak usah ditemani. Aku sudah terbiasa sendirian di rumah jika ibuku pergi. Pulanglah ke sana, tinggalkan aku. Tidak, di samping karena aku memenuhi pesan ibumu, juga karena aku mempunyai alasan lain. Alasan lain apa? Kau seorang gadis, dan aku seorang lelaki. Sebagai layaknya dua orang manusia yang berbeda jenis, tentu banyak hal yang bisa kita bicarakan hanya berdua. Tidak segera dibicarakan, akan tetapi mungkin juga sesuatu untuk dilakukan. Apa maksudmu? Udara malam ini dingin sekali. Di luar kabut turun dengan tebalnya. Mataku sampai mengalami kesulitan untuk memandang beberapa depan ke depan. Kabut yang turun itu membawa udara yang dingin sampai ke tulang. Kita bisa menghangatkannya. Tidak perlu, aku sudah terbiasa. Belum, kau belum terbiasa. Karena aku tahu kau belum pernah melakukan. Ayo, kita masuk ke dalam bilik. Tidak, jangan. Ayolah, aku akan membawamu terbang tinggi. Di langit yang tinggi. Dengan bintang-bintang yang gemerlapan indah sekali. Tidak, aku tidak mau. Aku takut. Kau seorang wanita. Wanita diciptakan tidak untuk melawan lelaki. Tenagamu terlampau lemah, Deno. Aku akan berteriak. Aku tidak keberatan kau berteriak. Kalau kau ingin berteriak, berteriaklah. Tempat ini sepi dan tidak akan ada orang yang mendengar teriakanmu. Rumahmu terpencil jauh dari rumah-rumah yang lain. Bahkan mungkin teriakanmu akan dikira teriakan kuntilanak. Tolonglah Kisanak, jangan ganggu aku. Aku tidak mau. Namamu Denok bukan? Pergilah Kisanak, tolong pergilah. Jangan kau ganggu aku, pergilah. Jawablah, namamu Denok bukan? Iya, namaku Denok. Ingat-ingatlah dan kenanglah namaku dengan baik. Namaku Pamegatsi. Siapa namaku? Coba sebutlah. Siapa namaku, Denok? Pamegatsi. Ya, itulah namaku. Jika kau bermaksud menemukan apa makna yang terkandung dalam nama itu, mungkin lain kali saja kau menanyakan kepada orang lain. Aku akan menanyakan arti nama itu kepada ibuku. Sekarang, pergilah. Tidak, tenanglah. Aku tidak akan menyakitimu. Buang rasa takutmu. Buang rasa takutmu. Aku tidak apa-apa. Tetapi, aku tidak ingin Kisanak berada di sini. Nanti aku tentu akan pergi. Boleh aku memegang tanganmu, Denok? Jangan. Aku hanya sekedar ingin memegang tanganmu. Untuk apa? Hanya ingin memegang. Sesudah itu, Kisanak akan pulang meninggalkan aku. Iya, aku berjanji. Izinkan aku menyentuh tanganmu, Denok. Dan setelah itu, aku akan pergi. Aku cukup puas jika sudah memegang jemarimu yang lentik itu. Biarlah aku memegangnya. Aku. Tanganmu lembut. Apakah kau tidak pernah turun ke sawah? Tidak. Pantas. Tanganmu lembut dan lentik. Aku merasa bahagia mendapat kehormatan untuk menyentuh tanganmu, Denok. Kau tidak hanya memiliki tangan yang lembut, akan tetapi kau juga memiliki kulit yang bersih. Apakah kau juga sering mandi air kembang?
Tidak. Tetapi kulitmu bersih dan lembut sekali. Bagaimana kau merawat kulitmu hingga bisa seperti ini, Denok? Aku tidak melakukan apapun. Rambutmu juga panjang dan bagus. Hitam legam. Kau cantik. Kau tentu sering keramas. Ya, mungkin keramas dengan air lerak yang dicampur dengan abu merang yang dibakar. Membuat rambutnya yang sudah hitam itu menjadi legam. Aku ingin menyentuhkan jemari tanganku ini ke pipimu. Boleh kan? Jangan. Jangan menolak, Tino. Aku akan menyentuh pipimu. Wajahmu lembut sekali. Wajahmu lembut. Kau cantik. Maukah kau menjadi milikku, Denok? Maukah, Denok? Maukah kau menjadi milikku? Aku takut. Jangan. Jangan takut. Aku akan membuktikan kau akan menjadi milikku. Ayo, jatuhkan tubuhmu ke dalam pelukanku. Aku akan memelukmu. Ayo. Jangan. Jangan. Kau tidak ingin berteriak? Lepaskan aku. Lepaskan. Oh, terlambat, Denok. Terlambat. Kau telah berada di dalam pelukanku. Kita tidak mungkin berhenti hanya sampai di sini. Kita harus sampai di seberang. Jangan. Jangan kau lawan keinginan dan gairah yang sudah timbul di dalam hatimu sendiri, Denok. Jangan kau lawan. Kau mempunyai perasaan yang sama dengan perasaanku. Ayo, Denok. Ikuti terus kemana perasaanmu. Aku takut. Iya. Yeah. Aku tidak pernah melakukan. Bagus. Jangan. Bagus. Kau mulai mengerti apa yang aku maksud. Ikuti saja kemana gerak perasaanmu itu. Ikuti terus. Ayo. Ikuti saja, Denok. Jangan. Kita harus sampai di seberang. Kita berenang sampai di seberang. Aku akan menuntunmu. Aku akan membawamu ke tujuan yang masih jauh di sana. Tetapi, yakinlah, kita pasti akan sampai. Peluk aku dengan erat, Denok. Ingat-ingatlah namaku. Namaku Pamekasi. Aku akan pergi. Jangan. Kau menginginkan aku tinggal? Kau harus bertanggung jawab. Tanggung jawab? Tanggung jawab apa itu? Bukankah kita sama-sama senang? Sama-sama menikmatinya, Denok. Wajar kalau mungkin kau menginginkan lagi apa yang baru saja kita lakukan. Kalau kau merindukan aku, sebut saja namaku. Namaku Pamekasi. Selamat tinggal, Denok. Jangan. Kau jangan pergi. Kau harus bertanggung jawab. Lucu kau ini, Denok. Tadi kau mengusirku untuk pergi. Tetapi sekarang kau justru menghiba-hiba agar aku tidak pergi. Kau harus bertemu dengan ibuku. Untuk apa? Ibumu sudah tua. Aku tidak mempunyai selera dengan perempuan tua. Yang aku senangi adalah gadis yang masih suci. Gadis yang masih perawan. Seperti kau. Aku sudah membuktikan bahwa kau benar-benar masih perawan. Aku merasa terhormat karena kau telah menyerahkan kesucianmu itu padaku. Percayalah, Denok. Aku sangat bangga kepadamu. Aku tidak akan melupakan apa yang kita lakukan hari ini. Sampai saatnya nanti, aku mati. Aku tidak akan melupakan, Denok. Nah, selamat tinggal. Sebut saja namaku jika tiba-tiba kau merindukan aku. Siapa tahu di dalam tidurmu, aku akan hadir di dalam mimpimu. Selamat tinggal, Denok. Jangan. Jangan pergi. Jangan pergi. Bagaimana ini? Bagaimana ini? Kenapa bisa begini? Sedang bermimpikan aku. Tidak. Aku tidak sedang bermimpi. Bagaimana ini? Mengapa aku mengalami kejadian memalukan seperti ini? Aku tidak kenal orang itu. Dan ia menjamahku begitu saja. Bagaimana? Ibu! Ibu! Thank you.
aku alami. Aku tidak tahu apa sebenarnya yang terjadi. Aku tidak habis mengerti mengapa aku tidak melawan. Mengapa aku justru larut oleh ajakan orang itu. Itulah yang aku alami. Orang itu berambut putih? Iya, rambutnya sudah putih semuanya. Bagaimana dengan umurnya? Apakah ia sudah tua? Tidak, ia masih muda. Namun, rambutnya memang sudah putih semuanya. Pamekat sih. Pamekat berarti cerai. Sih berarti katresna. Pamekat sih berarti menceraikan cinta. Bukankah demikian arti kata pamekat sih itunya? Benar anak muda. Nama orang itu sesuai benar dengan apa yang diperbuatnya. Masih adakah kelanjutannya kisahmu itu, Mirenok? Kalau masih ada kelanjutannya, lanjutkanlah. Aku akan menyimak kisahmu. Kelak dengan keterangan yang kau berikan itu, aku akan membantu mencari lelaki yang telah berbuat kurang ajar kepadamu itu. Aku akan menyeretnya ke depan kakimu. Lanjutkan ceritamu itu, Bu. Aku benar-benar panik. Aku... Kau tidak berteriak minta tolong pada saat itu? Ya, aku berteriak sejadi-jadinya. Ada apa? Ada apa, Denok? Apa yang telah terjadi padamu? Tolong! Denok, katakan, ada apa? Ada apa? Ternyata ada orang yang mendengar cerita dan permintaan tolong itu. Seorang pemuda berlari-lari mendekat dan langsung mendobrak pintu. Pemuda itu segera mencabut pedang dan memeriksa semua ruangan. Namun pemuda itu tidak menemukan siapapun. Nah, apa yang akan dilakukan oleh Kameswara? Siapakah pamekat sih yang telah memperkosa Denok anak Nyai Pangkin itu? Saudara pendengar, untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kelanjutan kisah ini dalam seri berikutnya. Sampai jumpa.